Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Jadi di video kali ini saya akan melakukan proses monetize di YouTube karena baru-baru ini saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, teman-teman. Nah, jadi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu merupakan persyaratan dari YouTube ya, untuk bisa mendaftarkan diri sebagai partner YouTube, begitu. Tapi sebelumnya, karena ini tanggal 13/2021 ya, bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri untuk kaum muslimin dan kenaikan Isa Al-Masih bagi umat Kristiani. Jadi untuk itu saya ingin mengucapkan untuk saudara-saudaraku kaum muslimin, selamat merayakan Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan saudara-saudaraku umat Kristiani, selamat memperingati kenaikan Isa Al-Masih, damai sejahtera. Semoga di tahun ini kita sama-sama diberikan keberkatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, selanjutnya sebelum saya melakukan proses pendaftaran itu, saya terlebih dahulu ingin memperlihatkan ke teman-teman 1000 subscriber yang saya dapatkan. Nah, ini teman-teman. Nah, ini subscriber yang saya dapatkan 1016 subscriber dan jam tayangnya itu, kita lihat dulu, tunggu sebentar. Jam tayangnya kita pilih yang 1 tahun ya, 365 hari. Nah, ini teman-teman. Jadi jam tayang yang saya dapatkan itu 4204 jam. Ya. 4204 jam. Jadi kita telah memenuhi syarat untuk melakukan pendaftaran, teman-teman. Tapi saya ingin melakukan pendaftarannya di komputer saja, di laptop supaya lebih jelas ya. Jadi kita nyalakan dulu laptopnya. Tunggu sebentar teman-teman. Sambil kita menunggu laptopnya menyala, saya ingin cerita. Saya mulai aktif di dunia YouTube itu sekitar September ya. Oktober 2019. Dan ini sekarang 13 Mei 2021. Jadi sekitar 1 tahun lebih. Memang buat saya mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu memang sangat sulit, teman-teman. Sangat sulit. Dan saya baru tahu caranya itu baru-baru sekarang, 1 bulan baru-baru ini. Nanti cara saya untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu saya akan share juga nanti setelah saya berhasil melakukan pendaftaran dan menjadi partner YouTube, begitu. Oke, langsung saja kita ke proses pendaftarannya. Oke, ini kalau teman-teman lihat ini banyak ini, tunggu dulu. Kita pakai mouse dulu supaya lebih enak. Oke. Sorry. A few moments later. Nah, oke teman-teman. Ini kalau teman-teman lihat di sini banyak browser ya, dari Opera Mini, Chrome, UC browser dan apa ini, Firefox, dan ini bawaan dari komputer. Nah, ini kenapa banyak begini? Ini peralatan-peralatan yang saya gunakan untuk mendapatkan 4000 jam tayang, teman-teman. Nantilah saya jelaskan di video yang lain supaya tidak terlalu panjang. Jadi teman-teman ikuti saja video saya terus, supaya jangan lupa subscribe ya, supaya kalau saya upload video-video terbaru itu teman-teman dapat informasinya, begitu. Oke, saya pilih yang email yang kosong saya di sini karena saya akan memasukkan email YouTube saya nantinya. Oke. Tunggu
Tunggu dulu, saya zoom dulu teman-teman biar lebih fokus. A few moments later. Nah, oke teman-teman. Jadi di sini kita pilih YouTube. Ya. Kemudian kita pilih di sebelah sini yang sign in ini. Terus teman-teman masukkan email YouTube kalian masing-masing. Oke, ini sudah masuk ke akun YouTube kita teman-teman ya. Ke akun YouTube saya maksud saya. Jadi karena saya mau masuk ke YouTube Studio, saya akan pilih di sini. Terus kita pilih yang YouTube Studio, kan di sini ada banyak pilihan, ada channel Anda, pembelian dan langganan, tapi yang kita pilih yang di sini, YouTube Studio. Terus, nah ini kita sudah masuk di YouTube Studionya teman-teman. Ini 1000 subscriber. Kemudian karena kita akan melakukan monetize, kita pilih yang ini. Coba perhatikan, ini mouse saya. Ini yang monetisasi. Kita klik. Kemudian tampilannya akan seperti ini teman-teman. Oh, ini subscriber saya di sini 10. Di sini 4.348 jam. Ini kayaknya beda ya sama yang di YouTube. Apa? Yang di aplikasi. Sama yang di beranda juga tadi kayaknya beda. Ini. Biarlah. Yang jelas ini sudah checklist 2. Sudah apa maksudnya, sudah centang, artinya sudah memenuhi persyaratan. Oke. Karena kita ingin melakukan pendaftaran, kita langsung saja klik yang berwarna biru ini teman-teman. Kita daftar. Nah, jika kita sudah klik itu tadi yang warna biru, jadi akan muncul 3 langkah seperti ini. Ini langkah-langkah monetisasinya teman-teman. Jadi kita klik dulu yang langkah pertama ya. Kita lakukan. Oke. Nah, di sini kita disuruh membaca dan memahami persyaratan-persyaratannya. Ini monetization. Oh, bahasa Inggris. Karena saya tidak paham bahasa Inggris, jadi saya tidak usah membacanya. Tapi buat teman-teman yang tidak ngerti bahasa Inggris, tinggal translatekan saja ke bahasa Indonesia. Jadi teman-teman mengerti. Karena saya tidak mau repot, jadi tinggal saya centang saja ini supaya tidak lama menyita waktu begitu. Kita centang, klik setujui persyaratan. Oke, proses. Ini sementara diproses teman-teman. Nah, ini proses seperti ini. Saya juga tidak tahu apakah ini memang lama seperti ini atau pengaruh jaringan. Oh, ternyata cepat Ji. Oke. Langkahnya selesai. Langkah kedua juga selesai. Oh, begitu ya. Ini langkah dua langsung terselesaikan. Oh, mungkin waktu itu saya sudah pernah mendaftarkan Google AdSense saya, teman-teman ya. Jadi dia otomatis sudah terdaftar. Karena ini kan YouTube kan beberapa kali diperbaharui setahu saya dulu, walaupun kita belum memenuhi persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu kita bisa mendaftar Google AdSense ya. Nah, dan kebetulan pada saat itu saya juga mendaftar kalau tidak salah ya. Tapi seingat saya mendaftar. Nah, makanya di sini sudah langsung terselesaikan. Tapi buat teman-teman yang baru mendaftar, nah ini di sini ada langkah-langkahnya juga. Ada langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya sama seperti kayak tadi, mencentang-centang saja. Seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini biasanya
menurut informasi yang saya dengar-dengar di YouTube juga, itu kita menunggu selama 24 jam. Itu paling lambat ya. Kalau tidak ada informasi dalam 24 jam itu, berarti ada masalah teman-teman. Entah ada di apa, entah di beberapa video teman-teman ada pelanggarannya, terus ada kayak semacam hak cipta, terus pembatasan usia dan semacamnya lah. Nah, dan itu teman-teman harus cek video teman-teman satu persatu begitu. Nah, jadi karena ini sudah selesai teman-teman ya, jadi saya tinggal menunggu proses peninjauan. Dan ini sudah ditinjau teman-teman. Oke, karena ini langkahnya sudah selesai, saya sudah melakukan pendaftaran di Google ya, untuk menjadi partner YouTube. Jadi mungkin itu saja langkah-langkah yang saya bisa share ke teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, buat teman-teman yang baru singgah, supaya mendapatkan informasi jika saya mengupload video terbaru. Begitu teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.